Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa sahabat channel Al-Maduri Official yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang 8 alasan dibalik nama hari Arafah. Sebelum kami membahasnya, kami mengajak untuk selalu setia di dalam mendukung channel ini dengan cara tonton videonya tanpa di skip, like videonya dan subscribe channelnya, serta aktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan info-info edukasi islami sajian channel Al-Maduri Official. Dan apabila video ini dianggap baik dan bermanfaat, kami persilahkan untuk membagikan kepada orang lain. Para pemirsa sahabat channel Al-Maduri Official yang dirahmati Allah, hari Arafah merupakan hari ke-9 Dzulhijjah. Sedangkan berkaitan dengan makna kata Arafah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Arafah diambil dari kata ya'tirof, pengetahuan. Karena pada hari Arafah umat Islam mengetahui dan membenarkan al-haqq, Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Allah merupakan zat yang agung. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Arafah diambil dari kata Arafah yang mempunyai makna bau yang harum. Artinya, dengan melaksanakan ibadah haji di Arafah menunjukkan bahwa orang ingin bertaubat kepadanya, melepas semua kesalahan yang pernah dilakukan dan menghindar dari perbuatan dosa. Dengan demikian, secara tidak langsung orang sedang berusaha untuk mendapatkan surga di sisi Allah dan kelak akan memiliki bau yang harum di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Yang artinya, dan masukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Maksud ayat di atas sebagaimana yang disampaikan Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah sesungguhnya orang-orang yang berdosa ketika bertobat di tanah Arafah, sungguh mereka telah terlepas dari kotoran dosa dan berusaha dengan ibadahnya di sisi Allah sehingga akan menjadi jiwa yang harum, terbebas dari dosa dan kesalahan. Menurut Ar-Razi, ada 8 alasan dibalik penamaan tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Pertama, sesungguhnya hari itu merupakan momentum dipertemukannya dua pasangan suami istri. Keduanya sudah bersama dalam surga, kemudian diusir ke dunia. Dan akhirnya oleh Allah pada hari itu dipertemukan di tanah Arafah, yaitu pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa. Dengan pertemuan itu keduanya menjadi tahu antara satu dengan lainnya. Kedua, Malaikat Jibril mengajarkan tata cara melakukan ibadah haji pada Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika sampai di tanah Arafah, Jibril berkata kepadanya, "Apakah engkau sudah tahu?" Nabi Adam menjawab, "Ya, tahu." Karenanya hari itu dikenal dengan hari Arafah. Ketiga, karena pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui kebenaran mimpi menyembelih putranya Nabi Ismail yang ia alami dan membingungkan itu. Keempat, pada hari itu Malaikat Jibril mengajarkan tentang tata cara melaksanakan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan membawanya menuju Arafah. Dan sesampainya di sana, Jibril bertanya, "Apakah engkau tahu tentang cara tawaf dan di mana tawaf dilakukan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, tahu." Kelima, Nabi Ibrahim pergi menuju Syam dan meninggalkan anaknya, Nabi Ismail dan istrinya Sayyidah Hajar di Mekah. Mereka tidak pernah bertemu selama beberapa tahun, kemudian oleh Allah dipertemukan tepat pada hari Arafah. Keenam,
disebabkan peristiwa mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketujuh, karena pada hari itu orang yang sedang melakukan ibadah haji menamainya dengan kata Arafah ketika berhenti di tanah Arafah. Kedelapan, karena pada hari itu Allah memberitahukan ya ta'arrafu dan memberikan kabar gembira kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan ampunan, maghfirah dan rahmat. Adapun keutamaan puasa Arafah ini bisa disimak antara lain dalam hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah rahimahullah. Rasulullah bersabda, yang artinya puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lepas dan akan datang, dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa 1 tahun yang lepas. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa sahabat channel Al-Maduri Official yang dirahmati Allah, demikian pembahasan tentang 8 alasan di balik nama hari Arafah. Semoga kita dapat mengambil hikmah sehingga kita mengetahui manfaat keutamaan puasa pada hari Arafah. Semoga bermanfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keselamatan fid dini dunia wal akhirah, dan tetap selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Like dan subscribe channel Al-Maduri Official. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.